Halo, assalamualaikum. Ini ada burung nyasar, tiba-tiba masuk ke rumah. Nyasar masuk ke rumah. Ada yang punya nggak kira-kira? Lalu, boleh nggak? Ya mau yang pinko deh kak. Ih, ini nggak heyan teme lo wo. Apa ya? Nggak iya. Pinko deh kak. Karena dia lapar, aku nggak tahu dia meski makan apa, kasih beras. Dan yang punya masih belum nyari, nggak tahu mau dikasih siapa coba. Nih, nih, di toa. Ada burung nyasar, cantik banget. Siapa bapaknya? Belum ada yang nyari. Ih, kabur. Tuh, nanti pasti kabur ke atas. Karena nenekku lagi makan. Burung nyasar nih, burung nyasar. Halo, ngolah mana sih, nah? Mana aku aja ke tolau sih. Tak leko tau mau man kaya ya, mai. Mai kaya. Tuh, nurut banget, dia tuh lapar. Nih, terbang kemana-mana nih. Kamu makan koran, perasaan tadi kamu habis makan, kamu dicari sama yang punya tuh. Ini belum dilepas ya teman-teman, bukannya nggak dilepas, ini tadi burung nyasar tiba-tiba masuk nggak tahu lewat mana, padahal jendela sama pintu dikunci semua, tiba-tiba dia masuk dan masih dilaporin ke satpam bawah sana, siapa tahu ada yang punya. Bagus banget. Ini tadi lapar, habis minum, habis makan. Tapi kayaknya masih lapar juga tuh, makan koran. Tuh, mau terbang kemana lagi tuh? Gak bisa diem, takutnya itu kemana-mana. Tadi aja udah berapa kali aku ngelap di bawah sofa, di samping dapur. Itu yang kelihatan, yang kelihatan nanti gimana coba. Wei, kamu kok makan koran sih? Dia tuh nurut banget. Udah turun sana, aku mau bersih-bersih ah. Turun, turun. Turun, kamu main sendiri sana. Aku mau bersih-bersih. Baik-baik ya kamu, mudah-mudahan cepat ketemu sama majikan kamu. Ayo. Dia terbang ke itu. Wah. Kamu nggak di sini kan tadi? Ngapain coba? Karena di luar ganggu, jadi ditaruh di dalam. Saatnya makan malam. Lagi sarapan nih.
sarapan pagi. Wih.